Woi bro, budayakan like sebelum nonton. Hari ini kita kedatangan game survival terbaru, judulnya Conan Exiles. Jadi ini katanya gabungan antara Ark sama Rust. Oke, jadi kita langsung aja mulai. Let's go. Sekali lagi ini game survival bro ya. Bangun-bangun, terus mungkin ada timing segala macam. Oh, oke, sensitivity-nya gue benerin sebentar. Oke, udah lumayan enak. Pojok kiri atas ada health, ada mungkin stamina, ada haus, ada lapar, experience sama entah apa itu, mungkin crafting kali ya. Oke, gua harus kemana nih? Oh, ada catatan. Suara apa tuh, Pak? Suara apa tuh, Bang? Ngeri, Pak. Kita bisa ngambil terus ini kan? Ini pakai scroll untuk kameranya. Mau lihat jauh atau dekat? Cuman gua pengen lihat depannya enggak bisa nih. Kayaknya harus ada kamera apa gitu. Kayaknya kita oke, Bro. Survival rule number 1, selalu cari air dulu. Soalnya kalau enggak ntar kita kelaparan. Oh my god. Oh, no. Kita ke sana gitu. Kayak kita ke sana, Bro ya. Oke, gua masih ngikutin, Pak. Oh, map, gua ada di mana? Oh, sebelah sini, Pak. Warna kuning di luar map lagi. Ya, kayaknya kita terusin aja, Bro ya. You have gained level. Oke. Okay. Naik level kah? Oke. Okay. Oke. Okay. Si Aang ini inventory, ini karakternya. Ini untuk crafting-craftingnya, Bro ya, ada. Oke, okay, kita level up. Bisa learn receipt sama. Kayak ini mungkin kita bakal naikin si larinya dulu, Bro. Ini agility buat apa nih? Ability to move when wearing different clothing effect. Oke, okay, strength, damage, vitality, health, akurasi, damage, range weapon, grit. Kayaknya kita harus naikin stamina dulu ya. Encumbrance kayak lebih berat atau enggaknya. Oke, okay, kayaknya kita ambil grit dulu. Oh, kita dapatnya banyak, Pak. 4, 5, 6. Oke. Okay. Lumayan, Pak. Sekarang kita pelajari. Oh! Acolyte of Yog. Available 7. Oke, okay, kita bisa bikin macam-macam, Pak. Oke, okay, Pit of Yoke, ada Yoke Clever, ada Fortified. Oh my god. Oh, sekali pelajari dapat 3 ini kah? Soalnya gini, Pak, tuh. Coba ya, double click kah? Bukan. Require-nya nggak ada. Reset, close, unlock. Cara nge-unlock-nya nggak bisa, Pak. Gimana nih? Oh, bisa nih, ada bisa, Pak. Unlock satu bisa nih. Kita unlock ini, Bro ya. Oke, okay. Yang ke-unlock baru itu doang. Yang merah-merah juga bisa nih kayaknya. Oke, okay. Kita pengen belajar ini gimana caranya. Oke, okay, kita close dulu. Terus, oh muncul di sebelah sini, Pak. Dia butuh brand sama stone, Bro ya. Brand stone. Terus kalau api, brand sama fiber. Oke, kita fokus stone, brand sama fiber juga ya. Tiga itu. Oke, sekarang kita bakalan ngikutin dulu aja. Air kah? Ini bisa diambil. Oh, bisa, Pak. Oke, oh keren. Oke, ini dapat fiber sama seed ya. Oke, mirip-mirip ak. Oh, ini brandsnya, tapi kita harus ngambil, Pak. Brand kita butuh 5 sama... Apa tuh? Ini bisa dilawan gak, Pak? Kita gak punya apa-apa loh, Pak. Kita coba aja ya. Lu gak tau dia kuat apa enggak. Bodoh amat. Hajar, Pak. Oh my god. Aduh. Bos, diklik-klik, Pak. Klik-k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 lik
dapat ya. Kayaknya kita harus bikin. Suara apa lagi tuh? Kayaknya kita harus bikin deh, Pak. Aduh, kita sekarat bener-bener dah. Kita bener-bener sekarat ya. Kita perlu batu juga, batu. Batu please, batu please. Sebelum gua mati mengenaskan. Oke. Oke, kita lihat lagi lah ya. Udah bisa bikin belum? Kita bisa bikin satu. Nice. Mungkin sama ini stone headset juga kita bikin ya. Stone headset dia butuh 20. Oh, naik level. Oke, mungkin strength-nya bro ya. Lebih ke melee-nya juga biar kita lebih greget hidupnya. Oke, ini enggak bisa lagi. Oh, cost-nya 2, lebih mahal sekarang. Oke. Kalau gitu tadi agility apa ini? Wearing different. Oh, ini buat lebih ke armor, bro. Penting juga nih. Kayaknya kita naikin health-nya dulu aja lah ya. Kayak itunya udah oke. Barang-barang yang gua bikin mana tadi? Ini kenapa enggak bisa, Pak? Oh, masuk ya. Coba kita lihat lagi. Oh, lagi bikin, Pak. Pojok kanan bawah, Pak. Gua bikinnya pengen satu aja, clear kuewe. Kayak bikin satu aja. Pencet satu. Terus sama baju. Oh, bisa pakai fiber 25. Udah pakai baju satu deh. Oke, kita harus nunggu juga, Pak. Lumayan lama. Mungkin ntar kalau ada settingan yang mempercepat, ntar gua cobain malah ya. Soalnya lumayan lama nih. Wow. Ngeri, Pak. Belum apa-apa, Pak. Ajar mereka ya. Oh, tapi di sini banyak, Pak. Oke. Kayaknya kita benar-benar kelaparan dan kehausan. Air. Ini kayaknya bisa kita tebang ntar, Pak ya. Ntar kita balas, Bro. Kita balas mereka, Bro. Aduh, kita kehabisan stamina. Kita balas mereka, Bro. Oke, ini bisa kita bikin satu. Oke, nice. Twine belum tahu ini fiber bedroll. Oke. Mungkin ini lebih kayak ke bed yang sekali pakai kali ya kalau di Arkma.
Nggak tahu di sini, Mbak. Oh, dia butuh twine. Apa itu, suara apa itu? Oke, butuh twine 3 katanya. Oke, kita bikin 3. Oke, ini lumayan lama juga nih crafting kue-kuenya nih. Craftnya ada mempercepat crafting nggak ya? Survival. Master of the ability to live in harsh condition. Oh, metal based food. Oh, ini lebih ke makanan. Oke, kita naik level, Mbak. Mungkin kita naikin vitality-nya dulu. Aduh, kenapa di reset? Kenapa di reset? Agility tadi agreed udah ya. Sampai cost-nya 2, terus strength-nya juga sampai cost-nya 2. Oke, so far segitu dulu. Learn recipe-nya ntar aja dah. Oke, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ini bisa sambil ngambil-ambil. Batu juga bisa pakai tangan dulu untuk sementara, Pak. Itu bisa pakai tangan. Oke, oh my god, keren. Ini by the way udah support mod ya, Bro ya. Jadi ntar kedepannya mungkin banyak orang-orang modder-modder yang bakalan bikin mod kayak di Ark gitu. Pastinya ini game bakalan lebih gila lagi, Pak. Oh my god. Oke, okay, kita wow, suara apa tuh? Kayaknya ada ngejar kita deh. Ada ngejar kita kah? Udah beres kah? Oh, udah beres, Pak, ini. Wow. Kemana senjata gua? Kenapa enggak dipakai? Kok dibuang kah? Oh my god. Udah beres tadi. Kurang ajar ini sih. Belagu lu. Kiranya kita enggak berani lawan. Mamam tuh. Oh, bisa gitu, Pak. Wih. Tadi gimana caranya? Bisa menghindar loh, Pak. Oke, ini gua mana tadi, Pak? Kebuang kayaknya ya. Kayaknya kebuang deh, Pak. Oh no. Oh no. Gua perlu tuh. Kita harus bikin lagi dong. Oke, Bro, baru jadi satu, Bro. Yang kanannya oke, mungkin emang segitu speednya kali ya. Enggak apa-apa. Oke. Kita lanjut, Pak. Air, ada air. Ini apaan? Oh, ada telur. Gua takut tapi, Bro. Belajar dari pengalaman di Ark, kita ambil telur pasti diserang, Pak. Ini daging, Bro. Kayaknya daging kita perlu nih. Ini aja deh, kita hajar dulu ya. Iya. Kita minta daging, please. Kabur. Cepet banget. Gila dia cepet banget. Aduh, lari kita kurang cepet. Oke, bisa minum, gimana cara minum nih? Oke. Kayak ada durability-nya, Bro. Oh, udah full. Nice. Cuman makanan kita belum. Itu siapa? Kamu siapa? Oh my god, ngajak ribut ini. What? Dia ngapain? Gua bacok lu. What? Dia ngapain, Pak? Oh my god, gua salah apa? Ini ada tribe tiba. Oh my god, I hate you. Hati-hati bro ya. Kayak ada semacam tribe gitu deh. Gila, gua langsung dibacok mati, Pak. Hyrkanian Exile. Oh damn son. Oke. Sekarang kita ada di pojok kanan bawah, Bro, sebelah sini. Oke, belajar dari pengalaman, ketemu orang langsung kabur sekarang. Oke, kita cari air lagi. Oh my god. Oke, Bro, akhirnya gua sampai sini. Gila, lumayan jauh perjalanannya. Cuman di depan kita ada tribe juga, Pak. Gua ngeri, Pak. Aduh, enggak ada yang lebih aman gitu. Kayaknya kita wow. Oh my god, ini bukan tempat yang aman. Bukan, Pak. Cuman kita harus tetap dekat air. Kita harus dekat air dan kita harus bikin-bikin, Bro. Oke, mungkin sambil aduh. Sambil jalan kita harus bikin-bikin, Bro ya. Kita bikin ini satu. Ini satu. Gua pengen bikin tempat makan, Pak. Yang mana tapi tempat makannya? Oke, kita punya berapa ini? Run. Oke. Kita ininya biar enggak berat, terus kita bakalan grit lagi aja, Bro ya. Stamina gua cepet habis soalnya. Oke, sambil nunggu kita bakalan ambil lagi soalnya kita butuh bikin yang namanya bed biar kalau kita mati ntar munculnya di sini lagi, Bro. Oke, ini penting, Bro. Brands kita ambilin. Ih, ada ini. Halo. Kau. Wow. Kalem bos, gua takut, Pak. Aduh, ada krokodil, nope. Hidup buruk, Pak, di sini, Pak. Kayaknya kita ke seberang aja deh. Kita nyebrang, Pak. Kita nyebrang. Wah, ini. Wow, beautiful juga ya. Ada bawa airnya juga. Ya, kita ke atas. Ah. Kenapa lagunya tiba-tiba berubah ya? Perasaan gua enggak enak. Dia bilang di belakang kita ada yang ngejar. Oke, aman. Kayaknya bikin di sini aja, Bro ya. Ada jembatan kayaknya itu di atas itu. Aduh, ngeri di sini. Oke, by the way kita butuh apa aja nih kalau kita pengen bikin bedroll? Oke, butuh 3 twine, 2 brand sama 6 fiber. Twine-nya berarti kita harus bikin 3. Oke. Berarti kita harus ngambil-ngambil, Bro ya. Sekalian ngambil fiber. Terus brand juga. Naik level, nice. Gua suka kalau naik level. Ini keren juga tempatnya. Oh my god, beautiful. Ini keren juga nih. Ini bisa diambil enggak? Oh, harus dibunuh, Pak. Oh my god, ada tribe sebelah situ. Ada 3 orang lagi. Kita takut. Udah jadi, Pak. Udah jadi. Ini bisa dapat apa aja kita lihat, Pak.
kayak dapat wood sama bark ya, wood sama bark. Kalau di dapatnya wood sama touch, ini bark. Oke, keren juga, lumayan. Oke, durability-nya lumayan cepat hancur juga nih. Oke, kita bikin ini improve. Oke, kita pelajari dulu, bro. Oke, kita naikin lagi strength kita, bro. Strength kita naikin, terus kita learn the receive. Oke, ini ada, bro. Ada sword sama shield, kita pelajari satu. Terus gua butuh yang namanya di survival, bakar-bakar, bro. Buat makan. Nah, ini dia, ada campfire sama water skin mirip Ark. Oke, segitu dulu ya. Oh my god, keren. Oke, kita bikin dia perlu apa? 50 branch. Kita belum bisa bikin. Kalau ini dia butuh twine. Twine-nya berarti tambah 10 lagi, bro ya. Twine kita tambahin 10 lagi. Mana twine di sini? Twine mana? Oh, ini nih. Twine kita tambahin lagi 10 lagi, Pak. Jadi total 13. Soalnya kita mau bikin ini tadi. Terus stone-nya, oh kayaknya udah malam deh. Oke, ini menurut kalian gamanya cukup enggak? Kalau enggak ntar kita tambahin ya. Oke, kita lihat lagi tadi kita mau bikin ini, bro ya. Kita malah butuh stone. Jadi kita sekalian bikin ini lagi, Pak. Ini bisa diperbaiki enggak nih? Stone pick. Oh, repair ada, Pak. Oh, durability-nya nambah lagi. Nice. Baju-baju ntar aja lah ya. Ini kita mau bikin apa tadi ini ya? Kita brand sama stone. Kenapa tiba-tiba? Oke, kita ambil batu, Pak. Batu. Oke, di sebelah situ ada batu. Kita perlu bikin campfire ya. Campfire sama bedroll tadi. Bed ini udah bisa bikin. Oh, bisa satu. Oh, kita bikin dua aja lah ya. Kita bakal bikin dua. Soalnya takutnya ntar mati dikejar-kejar kayak tadi. Very dangerous. Oke. Aduh. Mati, Pak. Oh, enggak. Oh. Oh, kalau ke air otomatis mati si lampunya. Kalau ke atas nyala lagi. Keren. Oke, mana? Oh, ini branch di sini banyak, Pak. Branch sama stone kayaknya banyak. Kita mulai keberatan. Kayaknya kita harus mulai bikin ini deh, Pak. Oh iya. Oh my god, berat, Pak. Sumpah, Pak. Oke, kalau gitu kita naikin dulu aja deh. Si grid kita bukan grid apa encumbrance ya. Kita naikin dulu. Terus kita udah bisa bikin. Yeay. Api unggun satu. Oh my god, setidaknya api unggun sama rumah dulu deh. Gitu dulu aja ya. Oke, ini kita perbaiki dulu si ininya, Pak. Improve di repair. Nice. Biar full lagi. Kita enggak bisa gerak soalnya kita kepenuhan. Mungkin stone-nya kita buang dulu aja, bro ya. Soalnya udah kita bikin dua aja deh, satu lagi. Nah, gitu ya. Wow, kayaknya ada badai deh. Kayaknya ada badai deh, Pak. Dari suaranya sih suara badai. Gua enggak mau mati mengenaskan. Kita simpan di sini aja. Aduh, ini kasihan banget sih, kecil banget. Sini aja deh. Sini aja deh. Oh my god, pencet M or option. Oh, spawn point ada interact, ada dismantle, ada cancel. Interact, spawn update. Oh, buat nge-update bro, spawn pointnya kita kesini. Oke, berarti kita tinggal satu lagi. Ini bro ya, campfire ya. Kita harus nungguin, bro. Oke, bentar lagi jadi. Come on. Yo, sekian nomor 6. Kita simpen di, buat masuk-masuk kesini aja deh. Biar kita gak kedinginan ya. Oke, di open. Oke, kita coba bro ya. Mungkin ini kita perlu kayu sama daging-dagingan. Putrefied feed kah? Bak, terus ini bisa digoreng gak ya? Gua gak tahu bisa digoreng apa enggak. Makanan, food, ada gak material, consumable? Oh iya, aduh. Hancur, Pak. Ini kita perbaiki dulu, Pak. Oh enggak, udah. Oke, terus ini take all. Dinyalain, oh dinyalain ini, bro. Gua gak tahu ini bisa dibakar apa enggak. Yang penting gak terlalu gelap lah ya. Oke, kita kumpulin lagi si wood-woodnya, Pak. Wood sama bark, gak tahu itu bark buat apa ntar. Oke, yang penting kita kumpulin dulu. Sebelah sini juga kita ambil lagi. Yang penting malam ini kita harus bertahan hidup. Oke, nice. Mantap. Oke, kita bakalan simpan wood. Mana ini? 100. Ini cepet juga nih ngebakarnya, Pak. Wak. Wow. Ini, tapi dia kayaknya gak goreng sesuatu deh. Gak ada yang kebakaran atau apa. Udahlah ya. Oke, yang penting makanan kita terjaga. Kita ada tempat tinggal sementara. Mungkin next episode kita bakalan cobain bikin rumah kecil aja, bro ya. Sekitar sini dulu aja, soalnya ada air lumayan. Oke, bro, jadi itu aja untuk hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like. Thank you banget karena nonton. Salam gamers jadi.